Hello good people, kita ketemu lagi nih dengan reporter-reporter cilik kita di catatan si bocil. Seru banget loh. Hari ini reporter Mazaya dan Adiat mau main-main di wahana terbaru Dino Escape dan juga Meet and Greet loh. Ada Mazaya juga yang bakal interview Sam Chun Yong Tak. Siapa ya dia? Ikutin keseruannya ya, hanya di catatan si bocil. Seru banget loh. Cobain dong Sam Chun. Hanbon dicoba boseyo. Kita makan sama Mazaya, kita makan sama. Aku juga mau. Ah. Wow. 맛있다. 엄청 달고. Nah Kak Cio, sekarang kita udah nyampe nih. Seru banget ya Kak, kali ini kita liputan di mall. Nah, iya nih seru juga ya Mazaya di mall. Enak, dingin, jadi kamu tuh bisa fokus liputannya. Nggak ribet sama kipas angin mulu. Ih Kak Cila, jangan bongkar rahasia aku deh. Nggak enak sama good people di rumah. Bentar Kak, aku siapa? Oh ya. Halo? Lagi di Lipo Mall Kemang. Iya Pak, ini saya sudah sampai kok Pak. Makasih ya Pak. Mazaya kenapa? Kita disuruh pindah lokasi ya. Udah di sini aja deh, dingin Mazaya. Udah Kak Cila. Jadi katanya tuh aku tuh harus nemuin Kak Diet. Soalnya tuh hari ini tuh ada meet and greet katanya. Yaudah ini bentar aku telepon Kak Diet. Halo Kak Diet di mana? Kak. Gawat, kita harus ketemu. Kenapa? Enggak kok Kak. Jadi hari ini Kak Diet harus ke Lipo Mall Kemang. Liputan apa sih emang? Karena kata Korlip kita harus liputan bareng di Dino Escape Kak. Nanti kesana sama Kak Zeta juga ya Kak. Yaudah, kita ketemuan di belakang aja ya. Dadah. Yuk Kak Cila, kita kesana yuk. Kita langsung ketemuan sama Kak Diet aja yuk. Aduh Kak Cila, aku deg-degan nih. Aku harus liputan bareng Kak Diet. Kak Cila jawab jujur ya. Apaan sih? Iya aku jujur. Hari ini aku cantik gak sih? Ih ya ampun, kirain apa? Cantik banget ya, ada dua. Udah yuk masuk. Iya yuk Kak Cila. Adiat sama Gino udah nyampe. Halo Mazaya. Halo Mazaya. Kak Cila ini siapa? Zeta kan dulu aku pernah jadi campers kamu juga. Lupa ya, jangan gitu dong Mazaya. Kamu sombong nih Mazaya. Tahu lah aku ini teman-teman sama Kak Cila terus. Oh yang itu yang suka-suka marah-marahin Kak Diet itu kan, sabar ya Kak Diet. Hah? Gosip dari mana? Aku gak pernah marah-marah sama Kak Diet. Aku kan aku nonton liputannya Kak Diet. Itu gak marah-marah, itu aku tegas. BTW kan kamu nanti kan mau. Iya. Ini kan Meet and Greet, kan kamu udah siapin tanda tangan belum? Belum, Kak. Kocok bibir, boleh gak sih, Kak? Ya udah, Mazaya. Ini seru banget. Sebelum kita masuk, kita harus beli tiket dulu. Kamu, kita beli tiket dulu yuk. Ini yuk, Kak Diet. Mazaya sama dia tuh udah bawa tiket. Udah. Kok belinya dua doang sih? Nanti kameramennya gimana? Kacilah, masuk kok, udah termasuk. Ya udah, sekarang kalian dari tadi belum opening nih, udah beli apa beli tiket. Sekarang opening dulu ya. Oke. Tiga. Kecil, mic-nya. Oh. Nah iya, untung ingat. Oh, iya, gak usah lah, gak usah pakai mic. Nanti malah ketinggalan lagi di dalam Dino. Kayak waktu si Adia sama si Kavi. Takut lah. Ya, gak usah pakai mic ya. Oke. Tiga, dua, satu, action. Halo, good people. Ketemu lagi sama aku Adia dan juga Mazaya. Sekarang kita lagi ada di wahana Dino Escape yang ada di Lipo Mall Kemang. Nah, nanti kita bakal coba masuk ke dalam wahananya ya. Yang kayaknya bakal serem atau seru? Bener kamu? Kayaknya serem sih Kak serem. Diet. Yaudah yuk ikutin kita terus good people. Yuk. Yuk Kak Diet.
Wah wah, Mazaya sama Adiat pasti udah gak sabar banget nih buat masuk ke Dino Escape. Good people di rumah juga pasti gak sabar juga kan? Wah kak, kak lihat deh, ada kita. Keren ya, banget sih yang mau meet and greet. Ya ampun artisnya kalian ya. Ya udah, yuk kita langsung masuk nih, aku udah gak sabar banget, yuk. Halo, udah tadi siap semua? Udah siap? Ya, ready ya? Oke, okay. Yuk langsung aja kita masuk ke briefing room. Kita ketemu sama komander ya. Siap. Nah, good people, sebelum kita ketemu sama dino-dino yang ada di dalam, kita dengerin dulu nih instruksi dari petugasnya. Sepertinya Mazaya dan Adiat sedang diberi misi gitu deh dari kaptennya. Ayo lempar, serang! Serang! Ini namanya tuh Velociraptor, Mazaya. Dia tuh biasanya tuh kalau berburu tuh bareng temen-temennya, tapi nggak tahu ini kenapa sendiri ya? Kenapa nih Mas Ket lagi sendiri Mas Velociraptoran? Dia lagi mencari mangsa. Nah, jadi Velociraptor ini biasa berburu kelompok dan berindividu. Halo, lucu banget. Dia memakan daging berat. Seperti itu. Tuh Mazaya udah masuk kok, udah masuk. Aduh, Mazaya, jangan nangis gitu dong. Dinonya baik-baik kok, nggak akan gigit. Tenang. Tempat penangkaran, dinosaurus berjenis Triceratops. Kalau yang ini baik kok, baik. Dia makannya tumbuhan, nggak makan daging. Nah, di sini ada dua baby. Nah, tuh, ada bayinya tuh. Mau coba pegang nggak? Ini tuh dia tuh herbivora, Mazaya, nggak bakal gigit. Herbivora tuh apa sih, Kak? Herbivora tuh pemakan tumbuhan, jadi dia cuma makannya rumput-rumputan, daun-daunan, buah-buahan. Aku mau gendong, boleh, Om? Nah, silakan. Nah, foto, boleh. Foto. Dari sini. Lihat langsung ke sana. Nah. Tuh, Mazaya. Nah, ini bisa dikasih makan, loh. Oh, ini bisa masukin aja ke mulutnya. Biar dia sayang. Jangan selus. Ada yang berkata, Wah, good people, itu dia T-Rex-nya. Badannya gede banget ya. Mazaya jangan takut dong. Lihat tuh, T-Rex-nya udah dikurung. Jadi T-Rex-nya gak bisa kabur deh. King Kong itu adalah teman kita. Nah, King Kong tidak yang baik. Ya, King Kong yang baik. Mendapatkan bantuan dari King Kong untuk melawan T-Rex. Nanti kita akan bantu King Kong ya, untuk melawan T-Rex ya. Dia butuh bantuan dari kita. Kita harus ikut meneriakan King Kong sambil memukul dada kita. Ayo kita bantu King Kong. Ayo King Kong! King Kong! Ayo King Kong! King Kong! King Kong! King Kong! King Kong! Jadi pemenangnya King Kong, good people. Nah, abis ini Mazaya sama Adiat mau mencari harta karun. Wah, cari harta karun yang banyak ya. Nah, good people, sekarang aku sama Mazaya udah mau main in a treasure nih, good people. Kita mau nyari harta karun. Kita sambil wawancara Om juga ya. Om, ini bahannya dari apa sih? Nah, ini bahannya dari kapur. Om, acara ini dari tanggal
berapa sampai tanggal berapa? Oh, acara ini diadakannya dari tanggal 9 Desember 2022 sampai 8 Januari 2023. Om Rian, ya. Tadi makasih ya udah nemenin kita masuk sama udah temennya Mas Zai juga. Oke, sama-sama. Tadi warnanya seru banget, nanti aku bakal ajak teman-teman aku ke sini boleh kan? Boleh dong, boleh banget. Oke, makasih Om. Sama-sama. Oke, Mas Zai sama dia aku pamit dulu ya. Oh iya. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu, meet and greet bersama Mazaya dan Adiat. Seru banget deh lihat Mazaya dan Adiat ketemu sama fans-fansnya mereka. Ayo, siapa nih yang kemarin ikutan meet and greet-nya? Halo Mazaya sama Adiat, gimana hari ini liputannya seru banget gak sih? Gimana Mazaya? Tadi pas masuk sih deg-degan banget kayak cilang, kayak jangannya tuh berdek banget gitu. Ya kenapa? Kenapa kamu sampai deg-degan kayak gitu? Aku tuh takut sama T-Rex-nya. Kamu waktu di ruangan pertama itu belum ketemu T-Rex kan ya kan Adiat? Belum, yang itu aja masih raptor. Raptor, velociraptor masih yang kecil-kecil itu unyu-unyu. Nah kan, masa ada yang nangis ya Adiat ya? Aku, Kacila, jangan. Kirain Kak Cila tadi acting, kalau mau tadi acting bagus tuh actingnya. Bagus itu. Kak Cila, Jadi acting kan tadi? Enggak lah, nangis beneran. Apa sih yang bikin Mazaya takut? T-Rex-nya itu lo kan besar kak. Terus kayak di depan muka gitu kan. Terus menurut kalian tadi ruangan mana yang paling seru? Yang paling seru? Adiat dulu. Pertama. Yang pasti yang ketiga lah. Ketiga, pertama, baru kedua. Kalau Mazaya? Yang kedua sekali, sumpah. Walaupun aku nggak lihat, aku di bajunya Kak Zeta, tapi tetap suka. Itu berasa itu kayak ruangan pertama atau yang kedua? Iya, terus aku kayak tangan aku tuh kayak gemeter. Yang mana Mazaya? Yang pertama atau yang kedua? Jadi yang herbivora. Iya, yang ada T-Rex yang kayak T-Rex yang dekat itu ruangan pertama. Yaudah berpulau, terima kasih udah nonton liputan kita hari ini. Sama yang udah ikut Miss Andri, terima kasih semuanya ya. Iya. Jangan lupa nonton liputan kita selanjutnya yang pasti makin seru. Dan semoga kita bisa ketemu di Miss Andri selanjutnya ya. Catatan si Bocil. Iya, seru banget loh. Dah, good people. Wah, Opa Yongtak dikasih apa tuh Mama Zaya? Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, jadi catatan si Bocil. Seru banget loh!